Berapa sering gue denger orang komplain, gue gak bisa ngelakuin inilah, gue capek lah, gak mungkin lah gue mampu. Komplain terus. Dan komplain itu terus menerus diomongin orang dalam hidupnya. Bila ada masalah, bila ada rintangan, dari yang kecil hingga yang besar. Yang kita lupa adalah hidup itu ya hidup. Ya hidup yang gak akan pernah mulus, gak akan selalu mudah atau gampang. Itu yang menarik dalam hidup. Itu artinya kita masih hidup. Yang membedakan kita ini adalah kita manusia dalam hidup ini. Bukan hewan, bukan tumbuhan. Kalau hewan dan tumbuhan hanya bisa pasrah dalam hidup, maka manusia bisa berpikir. Itu dia kenapa saya pernah bilang, kalau hidup hanya sekedar hidup, monyet juga hidup. Tapi kita bukan monyet. Kita diberi akal. Akal untuk berpikir bagaimana caranya kita bisa memilih jalan hidup kita dan memilih menjalani hidup kita, menghadapi masalah kita, rintangan kita, dari yang kecil hingga yang besar, hingga yang Anda pikir tidak mungkin Anda hadapi.